Terima kasih sudah klik video ini, dan ini adalah Kelas Budaya, segmen baru di YouTube Atta Hatam TV. Segmen ini berbicara tentang ungkapan budaya Manggarai. Langkah ini dilakukan untuk mendokumentasikan seputar Goet Manggarai. Selamat menonton, salam lestari, lawan lupa. Pase sapu selekope, mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini. Dan inilah artinya. Arti ungkapan dari segi kata, pase, memasang atau memakai. Sapu adalah destar, selek itu menyandang, kope adalah parang. Lalu arti kata menurut maksud ungkapan, pase sapu artinya memasang atau memakai destar, selekope itu menyandang parang. Lalu yang kedua, pengertian ungkapan. Yaitu yang pertama, busana yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat pesta atau keramaian. Yang kedua, perumpamaan kedatangan tamu untuk meminang seorang gadis. Isi ungkapan berisi pesan bagi manusia dan masyarakat tentang sopan santun berbusana sopan bila mengikuti acara dan keramaian. Makna ungkapan itu mempunyai nilai mengajarkan manusia dan masyarakat tentang tata cara berbusana pada saat pesta dan keramaian. Lambang yang digunakan. Ungkapan ini mempunyai perlambangan hanya yang berhubungan dengan calon pengantin pria pada saat meminang gadis. Lalu penggunaan ungkapan digunakan oleh tongka atau juru bicara keluarga wanita membalas tongka keluarga pria sehubungan dengan sapaan tentang kedatangan mereka. Lalu bagaimana ungkapan ini dilaksanakan pada saat ini? Ya, di beberapa wilayah Manggarai masih menggunakan hal ini, dan tamu lainnya menggunakan kain songke dan sapu atau topi adat. Lalu kata manusia di sini lebih pada perorangan atau individu. Nah, itulah arti ungkapan pase sapu selekope dalam kebudayaan Manggarai. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar kawan-kawan semua mendapat notifikasi tentang ungkapan budaya Manggarai dari Atta Hatam TV.